minum tapi gak ada uang, Pak. Oh, udah gak apa-apa. Buka dulu. Halo Pak Bos dan Bu Bos, dimanapun kalian berada. Ikut. Sekarang gue ditemenin Bro Vincent nih. Ada IG Bro? Ada. Apa IG-nya? Vincent _ Bennett. Oke, follow oke semuanya. Buat cewek-cewek yang cantik follow lah. Oke. Gua di sini dipinjemin nih mobil sport. Ceritanya, gua dapet cewek dari temen gua YouTuber. Sebelumnya pernah di prank sama dia, nggak tahu dapet dari mana, nggak tahu gua. Gua mau ngajak ketemuan. Lokasi udah gua tentuin. Cuman nanti nggak langsung gua samperin. Gua jadi gembel dulu, ngetes kebaikan dia. Ngetes dulu. Seru nggak ya? Seru lah. Wah, seru. Iya. Oke, kita udah persiapin, mobil udah ditaruh di depan tokonya. Tuh. Nah, sekarang kita kayaknya langsung jajan dulu, Bro. Sambil nunggu ya? Sambil nunggu jajan dulu. Misalkan kita makan terus disu terus takutnya kelamaan ya, bener nggak? Tadi pada bosan juga. Iya, bosan juga. Jadi kita skip aja, langsung ke nanti datangnya target. Iya, iya kayaknya tapi siapa lagi kalau nggak dia? Ini kayaknya Bro. Iya. Wah. Pakai mobil lagi. Aduh ngeri, ey. Bakal dikasih makan nggak ya gue? Dikasih ya. Semoga. Aduh grogi, ey Bro. Keringetan gue aja. Bening aja, bening gue. Wah kayaknya dia nungguin nge-WA. Ada WA kan? Ada WA di sini. Bentar. Telepon. Telepon ya, sama gue ya. Udah nyampe. Bener nggak orangnya? Gitu. Kamu udah nyampe belum? Kalau misalkan belum, berarti bukan dia tuh. Siap. Telepon aja ya, nggak usah di chat. Belum nggak nyambung, manggil. Apa dia nggak punya kuota? Kamu manggil? Berdering. Kok udah angkat? Oh, pesen. Kamu di mana? Ini udah sampai kebab, area kebab. Oh. Arin kebab. Oh, oke, siap. Tunggu dulu ya. Oh, sampai iya, sini. Masih lama. Aku bentar lagi kok. Oh ya udah ya. Yo. Ya, Kak. Yo. Bener cu. Bener. Bener. Aduh, dapat cewek bening tuh. Langsung aja ya, nggak pakai lama ya. Takutnya dia nanti kabur.
minum tapi gak ada uang pak, gak ada uang pak. Makasih pak ya. Pak, gak apa-apa nanti biar ini saya yang bayar. Disatuin sama. Sekarang. Aduh jangan kamu. Ah udah gak apa-apa. Aku jadi ngerepotin kamu ini. Enggak. Aku boleh istirahat di sini enggak? Oh iya. Kakak lagi sendiri di sini. Iya. Lagi nungguin siapa, Kak? Aku capek tadi nyari tempat sampah mulung gitu. Habis muter-muter. Iya, muter-muter gak ada uang. Makanya saya minta ke sini. Kakaknya gak ganggu saya duduk di sini. Iya, gak apa-apa. Takutnya aja kena kuman aku gitu. Enggak, aku kan kotor orangnya. Iya, aku udah biasa kotor-kotoran. Oh iya. Enggak tuh. Aku selalu ketemu orang baik gitu. Iya, iya, kamu dong berarti beruntung kan. Iya. Ketemu orang baik. Alhamdulillah. Kita juga kan harus saling beruntung. Bener pak. Kakak asli mana? Aku asli Bandung. Asli Bandung. Orang mana? Orang aku. Enggak, aku orang Jawa Timur. Cuman dia ngerantau. Bingung enggak ada teman kayaknya. Iya. Kakaknya mau berteman sama saya gitu. Iya, boleh. Cuman kan sama siapa aja gitu. Iya, benar. Nama kakak siapa? Aku Areta. Oh, Areta. Bagus namanya. Kayak artis-artis di Jakarta. Sakit. Gini sakit panas dingin. Mau beli makan gas kan ya? Kali aja lah. Boleh kalau. Kalau apa? Pesan aja nanti sekalian aja bayar sama aku sama nanti ada tempat di situ. Tapi saya nggak tahu cara mesannya kak. Maunya mau apa? Ada apa banyak gitu. Gila. Boleh lah, terserah kakak aja yang penting perut aku keisi. Lagi di sini dulu. Iya. Ya, ngurangin lapar. Kenapa nangis? Terharu aja gitu dia. Enggak apa-apa. Kita juga sama sama ya, saling bantu. Temennya orang mana? Temen enggak tahu. Aku tuh janjian, ya. Jadi emang belum pernah ketemu gitu. Iya. Oh. Dia tuh ngajak aku. Kok berani? Kok berani? Ya mungkin orang baik. Ya, tahu. Iya juga. Cuman kan enggak, bukan di tempat yang tertutup juga. Iya. Kakak kenapa kok bisa cantik gini? Karena perempuan, kalau cowok kan enggak cantik. Ah, gila aja lo. Iya. Iya. Aku juga suka bingung ngelihat cewek cantik-cantik. Bisa nongkrong bareng sama cewek cantik itu khayalan. Tapi sekarang bisa jadi kenyataan tapi kebetulan aja gitu. Nah, berarti beruntung. Beruntung banget. Dan pengen seterusnya. Aku ingin kau ada di
coba di bel aja orangnya mungkin. Perjalanan mungkin kayaknya jauh. Tapi masa mau bohong juga. Iya. Tapi gak mungkin lah. Macet mungkin, Bandung kan macet parah ya kan? Iya. Itu abis hasilnya tuh dijual-jualin gitu. Dijual, iya kak dijual. Tapi harus penuh dulu biar dapat banyak. Iya. Tapi sebanyak-banyaknya mulung saya dapat cuman 10.000, 15.000 gitu. Kenapa gak cari kerjaan aja gitu yang lebih enak, biar kan jadi ada. Soalnya pekerjaan itu biasanya buat orang-orang yang berpendidikan kak. Kalau saya kan dari dulunya gak sekolah. Gitu sih kak. Sekarang susah cari kerja. Iya. Kalau saya kerja di kakak juga boleh nyuci piring. Gak ada sih, cuma kan masa aja gitu kan, kita yang bawa kejadian gitu. Iya juga sih. Kamu gak malu gitu nongkrong sama aku? Enggak, kenapa malu kan? Juga tempat umum, masa gak boleh nongkrong sini kan? Iya. Enggak. Kan biasanya cewek cantik kamu kayak gitu. Enggak juga, kan enggak semua. Iya benar sih, gak semua ya. Jadi salah pandangan aku. Makasih pak. Ini buat kamu? Enggak, buat kakaknya aja. Kamunya? Enggak, aku udah nanti aja, aku nungguin temen dulu kan gak enak nanti makan duluan. Oh iya benar. Ini aku makan ya? Iya. Ini makanan apa ini? Kebab. Kebab, isinya apa? Isinya kayak daging. Daging? Iya. Daging kucing. Daging apa? Daging sapi. Oh sapi, soalnya tahunya saya kucing-kucing banyak di ya, tempat sampah. Oh enggak ya, enggak boleh ya? Benar-benar kak. Tolol. Ini bukanya gimana lagi? Tolol. Oh takut tuh. Buka ini. Baru sekali. Oh iya? Kenapa makanan ini manis banget ya? Manis? Oh iya? Soalnya ngelihat kamu. Aku tak mudah mencintai. Tak mudah bilang cinta. Tapi mengapa kini denganmu. Aku suka bercanda sih kak orangnya kak. Lebih asik daripada kayak gitu. Iya. Bro. Hei. Mana aja tuh? Dari tadi di sini gua. Udah jam berapa ini? Jam 12 jam meeting. Oh ya meeting. Oh ya lupa di Singapura tiketnya udah beli kan? Udah ini udah mau terlambat nih. Oke kita mau. Aduh kita ke Singapura ya? Bentar bro. Kita langsung berangkat pakai itu ya? Iya. Buka dulu. Aku Jani kak. Areta. Kamu sih nggak belum pernah lihat wajah aku yang asli. Berhasil. Ini bro. Berhasil kita bro. Ini cewek yang apa? Gua ajak ketemuan. Dapat kontak dia dari temen gua youtuber gitu. Oh youtuber kan? Saya juga youtuber loh. Sekarang aku lagi bikin video dari tadi. Gitu. Kerjain.
Kameranya di mana, Bro? Belakang pohon. Oh. Ini enggak apa-apa nih. Aku upload di YouTube aku. Enggak apa-apa. Aduh. Selamat ya. Aduh. Aku tadi grup. Gue lama kira nopek enggak jadi gitu ya, Ah, itu kameramen gua nih mendekat sekarang dari jarak jauh banget tadi. Yuk kita nongki, Bro. Berhasil. Kamu kenapa sih kok mau bantuin gembel tadi? Soalnya kan ya emang kita harus saling bantu kan. Bener sih. Terus kasihan juga gitu panas-panas. Dia sini minta minum kan. Gak tega juga masa didiemin aja. Tapi gak curiga sama sekali dari awal. Ya, soalnya emang udah kayak bawa-bawa gitu kan. Masalahnya niat banget gitu. Bro, pasti lu belum punya IG-nya dia nih. Minta dong. Ayo kenalin. Kenalan. Gue kan udah kenal. Aku juga belum follow IG kamu loh. Oh iya. Apa IG kamu? Nah itu. Oh. Lu cepet banget, Bro, nyarinya, Bro. Cewek cantik, Bro. Wah. Follow, Bro. Oke. Okay. Teman-teman juga jangan lupa follow. Pesan buat teman-teman kalau misalkan lihat orang yang tidak mampu gimana, Bro? Dari lu dulu lah. Mungkin ada pesan kalau kita ngelihat orang enggak mampu harus gimana? Sebaiknya kita harus terus ada membantu sesama. Benar. Soalnya kan kita juga ciptaan Tuhan. Iya, sama-sama ciptaan Tuhan, jadi saling membantulah. Dari kamu apa? Dari yang gua ya prank. Pokoknya jangan apa ya? Jangan kau menolakin. Jangan suka buat bantu orang, karena kan gak ada salahnya kita bantu juga. Sama-sama manusia, kita saling bantu. Oke. Terima kasih buat kalian berdua, Bang Vincent. Jangan lupa follow Instagramnya. Siapa? Vincent_Benet. Oke, dan Instagramnya Areta Awe. Oke, dan oke. Dan follow Instagram gua dong. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke media sosial. Oke, mantap. Yo, bye. Bye.